Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal yang masih nggak kekinian. Oke, kali ini gue bakal bawakan video reaction pertama kalinya untuk Liana, Hangatnya Cinta ya. So, sebelum gue mulai video reaction ini, untuk kalian yang baru mampir, selamat datang, selamat menikmati video reactionnya. Dan kalau kalian pengen nonton video reaction untuk banyak penyanyi Malaysia khususnya ya, kalian bisa cek aja di playlist Malaysia Reaction. Atau kalau kalian pengen request untuk penyanyi yang lain, bisa tinggalin aja rekomendasinya di kolom komentar ya. Oke, untuk lagu ini kita langsung dengerin aja, jom. Ini lagu liriknya panjang banget. Nggak ngasih jeda gue buat komen gitu. Padet banget ya temponya. Nah, akhirnya baru ada jedanya ya. Liriknya panjang tapi bagus, tentang percintaan. I love it. Ini lagu tahun 80 atau 90-an ya, coba komen ya. Melodinya tuh mudah untuk diikutin ya. Ini tuh kayak lagu cinta waktu zaman-zaman sekolah ya. Lagi cinta monyet. Ini memang sound yang kayak gitu ya, tadi ada sedikit kependem gitu suaranya. Ini
Cintamu abadi di hatiku. Ya udah selesai ya lagu dari Liana Hangatnya Cinta. Ini tuh lagu yang sebenarnya kalau di remake lagi di era sekarang pasti laku ya, karena liriknya itu sangat relatable dan lagu-lagu cinta gitu kan biasanya peminatnya banyak ya gitu, karena sangat universal, bisa dipakai untuk semua kalangan, siapa saja gitu ya. Jadi menurut gua lagu ini worth it. Semoga aja ada yang bisa ya meremake lagu ini gitu ya. Dan lagu ini liriknya panjang banget guys ya. Jadi dari awal sampai ke ending itu cuma diulang 2 kali aja, karena memang saking padatnya ya, temponya juga padat banget. Tapi lagunya menurut gua bisa dinyanyikan oleh semua kalangan ya. Jadi kalau karaokean sama Besti nyanyiin lagu ini pilihan yang tepat gitu. Oke, so gimana menurut kalian tentang lagu dari Liana Hangatnya Cinta? Apakah kalian juga dulu pernah merasakan jatuh cinta dan senang sama lagu ini? Coba komen di bawah ya. Oh ya, sebelum gue akhir video reaction ini, jangan lupa diklik tombol like-nya dan di-subscribe. Kalian aktifin tombol loncengnya biar gak ketinggalan sama video reaction selanjutnya. So with that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching and I will see you in the next video. Bye-bye.